Oke, selamat jumpa dengan saya, Kaos Hijau. Kali ini dapat TV yang gambarnya seperti ini, teman. Jadi gambarnya ada beliuk-beliuk begini, teman. TV ini TV mesin Cina, teman ya. Kalau nggak salah ini remote-nya model begini nih, mesinnya mesin Cina ini. Di atas ada garis di sini dan gambar tidak normal seperti ini. Ini di antena juga gambarnya tidak ada. Oke, kita buka saja TV ini, teman. Bagi teman-teman pemula bisa diikuti video ini. Jangan terlewatkan, karena dengan mengikuti video ini mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman atau motivasi untuk belajar TV. Oke, sahabat Kaos Hijau, kita buka saja TV ini. Oke, teman. Ternyata TV-nya betul TV merek Cina, teman. Oke, kita buka saja bautnya, penyekatnya ini dilem apa diapakan ini ya. Kayaknya cuma dilem ini, teman. Oke, kita periksa. Di sini teman biasanya yang rusak di elko-elkonya, tapi ini belum tahu, teman. Oke, teman. Sekarang sudah saya posisikan seperti ini, kemudian kita ukur arus-arusnya di sini, teman. Ini kita taruh di ground, kita ukur arusnya. Nah, di sini teman, di sini kayaknya 10 voltnya tidak sampai 10 volt. Akan saya kasih elko di sini, teman. Dan kita lihat gambarnya, posisinya nggak kelihatan, teman, gambarnya. Oke, akan saya arahkan ke gambarnya. Nah, ini. Nah, itu masih ada kelihatan garis di tengah itu, teman ya. Di sini akan saya pasangkan elko ini negatifnya di sini, ini kita pasangkan. Nah, gambarnya normal, teman, kalau dibeginikan ya. Gambarnya tidak ngerijik-ngerijik lagi. Terus garis putih di atas itu hilang. Oke, akan saya copot dulu. Elko ini kita copot dulu. Elkonya kalau nggak salah 470. Ini kecil kayaknya. Rp470 16 volt. Kita ukur apakah masih ada 470. Ini kita ukur. Nah, ini habis, teman. Enggak ada 470. Oke, akan saya ganti dengan yang lain. Oke, akan saya pasangkan ganti dengan 1000 UF 25 volt. Oke, elko sudah terpasang, sudah saya hidupkan. Tuh. Oke, kita pasangkan antena, teman. Ya, gambarnya sudah ada, sudah tidak ada garis putih, tidak ngereyek-ngereyek lagi. Ini, teman. Ya, gambarnya sudah normal ini. Berkat menggantikan sebuah elko tadi. Oke, ini belum bisa memindah channel, teman. Akan saya
pasangkan dulu. Ya, ini sudah saya pasangkan kontrol remote-nya. Kita lihat hasilnya. Sudah bersih, sudah oke, teman. Oke, teman, akhirnya TV sudah saya tutup dan sudah saya coba gambarnya, sudah oke, teman. Sudah tidak ada meliuk-meliuk lagi. Sudah bersih gambarnya. Ini. Yang jelas sudah berhasil berkat menggantikan sebuah Elco 470 16 volt, saya ganti dengan 1000 UF 25 volt. Oke, sahabat Kausiju, terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik like, subscribe yang belum subscribe untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih.